Halo, selamat siang untuk para pecinta pisau di seluruh Indonesia. Berjumpa kembali di channel Jakhan ya. Oke, nah di episode kali ini saya akan menguji ketajaman dari pisau atau pedang ya. Ini pisau atau pedang, yaitu bayonet AK-47 yang sebelumnya sudah pernah saya ulas mengenai spesifikasi lengkapnya ya. Nanti untuk link spesifikasinya saya cantumkan di kolom deskripsi, tinggal klik saja langsung nikmati ulasan detail dari pisau atau pedang yaitu bayonet AK-47 ini ya. Oke, spesial hari ini saya akan uji ketajaman dan kekuatan dari pisau atau pedang bayonet AK-47 ini menggunakan beberapa bahan yang sudah saya siapkan. Oke, seperti apa hasilnya? Langsung saja ikuti terus dan simak. Oke. Nah, di sini sudah saya siapkan ya, yaitu ada ketela pohon. Di sini ada 4, saya jadikan 1 ya. Terus ini untuk pisau atau pedang bayonetnya ya. Oke, langsung saja kita eksekusi bagaimana hasilnya ya. Oke. Let's go. Oke, kita coba lihat bagaimana hasilnya. Nah, seperti ini ya. Untuk teman-teman bisa dilihat, ini sekali tebas 4 singkong yang saya susun seperti ini ya, terbelah ya. Oke, sepertinya masih ada space ya. Mari coba kita coba 2 kali lagi bagaimana hasilnya. Oke, langsung saja, let's go. Oke, sahabat pecinta pisau di seluruh Indonesia, seperti ini hasilnya ya, dengan uji ketajaman dan uji kekuatan dari pisau atau pedang ya, atau apa yang namanya ya, ini bayonet AK-47 dengan melawan beberapa bahan yang sudah saya siapkan, dan hasilnya seperti ini ya. Sekali tebas ini tadi saya uji beberapa kali dan hasilnya seperti ini ya. Oke, untuk para pecinta pisau ataupun pedang ya, ini yang ingin mendapatkan bayonet AK-47 ini, sahabat pecinta pisau bisa langsung hubungi nomor yang tertera pada kolom deskripsi di bawah ya. Tetap jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel Jakhan untuk mengikuti ulasan-ulasan menarik seputar pisau-pisau terbaik. Oke, saya undur diri, sampai jumpa di ulasan-ulasan berikutnya, dan salam pecinta pisau Indonesia.